Setelah dilaksanakannya serah terima jabatan, Karo PID dan Kabak Penum Div Humas Polri di lobi Div Humas Polri dilanjutkan dengan acara ramah tamah dan pisah sambut yang diadakan di Rumah Makan Pelataran Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal yang turut hadir dalam acara pisah sambut mengatakan, Humas bukan lagi tempat buangan. Sekarang fungsi Humas sangat strategis. Perwira yang ditugaskan di Humas harus bangga karena ini adalah jalan untuk ke depan yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Polri kelak. Selain itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal juga menambahkan, Humas merupakan mediator Polri dengan masyarakat. Jika fungsi Humas tidak jalan, maka masyarakat tidak mendapatkan informasi yang positif dan akurat. Divisi Humas saat ini bukan lagi fungsi pendukung di Kepolisian Negara Republik Indonesia, tapi fungsi utama. Nah, kita tunjukkan bersama karya kita tanpa banyak cakap. Walaupun memang harus banyak cakap ketika kita berada di tengah-tengah media, tapi karya kita harus bukan biasa-biasa. Kita ingin merebut hati pimpinan, merebut hati masyarakat. Kita tunjukkan. Insya Allah 2019 dengan ikhtiar kita bersama, kerja keras kita bersama, mudah-mudahan divisi Humas layak ya disebut divisi yang menjadi fungsi utama. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.